sesuai dengan pesanan Luqman Hakim kepada anak-anak ayah anakku. Bila-bila kau berjalan-jalan di majlis-majlis yang ada di dalam Allah, silah-silahlah. Kalau-kalau rahmat pun kau boleh tumpang sama. Dan kalau ada mana-mana majlis yang tidak ada di dalam Allah, jangan singgah. Kalau musibat pun kau boleh tumpang sama. Adalah perkataan yang lain disebut. Kalau ada mana-mana majlis ilmu, singgahlah. Kalau kau ada ilmu, bertambah ilmu. Kalau ilmu tak ada, akan ada ilmu. Tapi kalau kan tempat yang ada untuk nama Allah, yang singgah. Kalau kau berilmu, hilang manfaat ilmu. Kalau kau tidak berilmu, tambah kuat-kuat. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama kembali pun, dan mudah-mudahan ilmu yang pakai kita boleh ini sedikit banyak untuk menambah ingat kita sudah dalam akhirat. Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang boleh bawa kita kepada ingat akhirat. Itu ilmu yang manfaat. Ia ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak bawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lihat sabda Rasulullah SAW. Lau anna libni adam wa jaini dahabin datamana ilaih masalikan. Kalau sekiranya anak Adam ada dua lembah emas, dia nak cari yang tiga. Wala yang melakukan jawab di Adam ila turab, tidak akan menuhi roga anak Adam melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man ta'ab dan man ta'ab, dan Allah akan beri bertobat orang yang bertobat. Di sini Nabi pesan dan perintah secara lahiriah. Kalau sekiranya kita ada ilmu emas, takkan cukup. Nak yang ketiga. Kalau ada tiga orang, empat orang, orang ada 1 juta, kita tidak akan jadi 2 juta. Tuan-tuan kepada bank tahu lah kan? Hanya orang simpan bank tu, dia marah kalau tak tambah duit. Maksudnya kita bagi 10%, duit dia ada 10 juta, naik sikit sama. Padahalnya kalau banyak pun dia makan tak duit tu tak boleh. Takkan. Ini seperti menombor silap-silap. Orang yang begini, doktor tak bagi makan. Boleh saya makan ucana itu, doktor? Jangan bawa ke manis. Udang, jangan bawa gaul. Tapi, jangan bawa dalam sini. Saya nak makan apa itu, doktor? Makan kulit power lah. Itu dia. Maksudnya, dia akhirnya, mengerti dengan oleh tanah. Bukan duit yang perlu, tanah yang perlu dalam mulut. Jadi, dia mati nanti. Tanah akan membentuk segala mulut itu walau banyak-banyak duit telefon. Bila Nabi SAW ni dia kata yahrum rah yahrum min bini Adam kullu syai illa nal al-hifz wal amal. Tua anak Adam menjadi tua, segala sesuatu menjadi akan lapus, akan hilang, akan terpinyak. Melainkan dua, yang pertama al-hirsu lobo, yang dulu al-amal panjang angan-angan. Kita angan-angan mau lagi takkan cukup sikit. Sebabnya kata di Syekh Ahmad Al-Jalani, sekiranya seseorang itu mengutamakan dunia meninggalkan akhirat, mentungkan bala kita. Yang pertama, angan-angan yang tak berkesudahan. Yang kedua, lupa yang tak habis. Yang ketiga, hilangnya manisnya barangan. Yang pertama, angan-angan yang tak terputus. Mau lagi. Tanya orang yang ada 1 bilion, dia kata apa? 1 bilion, 2 bilion.
dia nak 2 bilion takkan cukup. Kemudian yang kedua, lomba tak habis-habisan, takkan cukup. Yang ketiga, dicabut daripada manis dia beriman, beramal. Tak perlu beramal, tak perlu orang cebu. Sebenarnya orang kaya tak salah. Sahabat-sahabat Nabi tu ada orang kaya, Nabi tak nak ngampun. Yang Nabi langgar, duit itu melupakan daripada yang sebenar. Hak lupakan daripada kematian. Sebabnya kita ada duit, ingatkan orang tak ada, tak ada orang. Orang main awal ni kaya. Nabi tak suruh pun jual harta ni. Orang main awal ni, dia peniaga lembu, unta. Dia beli unta, katalah 100 dinar. Dia jual 100 dinar juga. Dia beli kaya, macam mana gagal? Cuma tu bayangkan. Dia beli 100 dinar, satu ekor unta. Dia jual 100 dinar juga. Dia untung. Kaya raya dia. Pasal dia jual unta, dia beli unta 100 dinar. Dia jual 100 dinar juga. Tapi tali dia ambil. Tali itu dia jaga. Dia jadi sikit-sikit kaya. Itu satu hari dia sembahyang lambat. Lagi tanya, mana tu ayat Rahman? Hari ini saya betul semua. Banyak duit masuk. Aku nak jual lah semua dia. Aku nak jual dulu. Dan nak cekah ke miskin. Tidak, ayat Rahman. Kalau dunia ni kau punya semua, sekahkan pakai pengen miskin, tak sama pahala takbir bersama-sama aku. Pahala sikit je, siap lewat-lewat sikit takbir. Pahala tak sama dengan dunia. Rahman ni dia orang kaya, tapi dia pandai. Jadi satu hari aku bila berlaku kemarau di Madinah, telefon tak, harga mahal naik. Dia order makan daripada Syam, dari Syria, bawa ke Makkah. Harga barang-barang merambut. Dia tahu yang sedekahkan semua harga untuk teruskan, turun harga. Itu orang kaya yang pandai jaga, maknanya jaga dia punya maslahat am itu. Habis baik-baik. Jadi kita balik. Nabi kata binasa dari anak Adam semua segala-galanya akan hilang, melainkan dua, iaitu lomba dan angan-angan nak jadi kaya. Tak hilang daripada itu. Mau lagi. Itu sebab cerita kisah seorang sahabat di jalan Nabi Allah Isa AS, jalan-jalan. Dan yang hebat, dia tak kenal yang itu ke Nabi Isa, dia tak kenal. Dia jalan. Dia bawa roti tiga buku roti. Dan dia jalan, dia makan dua. Nabi Isa makan satu, dan dia makan seorang satu setengah. Nabi Isa tanya, roti hilang lagi satu mana? Dia tak tahu. Padahal dia yang makan roti itu. Dan dia lain, dia bukan bagi siapa. Nabi Isa tak bisa sembelih kami itu, mati. Dan mati kami, bangun kami kembali. Heran dia. Kami hidup balik. Hidup dah dia tu. Kau heran tak ada orang curi roti di satu. Dia buat tak dengar. Jalan. Lupa di sungai. Nabi Isa pijak sungai elok je. Macam pijak simen je. Kau heran tak ada orang curi roti di satu. Dia yang curi roti tu. Kemudian jalan-jalan lupa emas. Tiga buku emas. Kata Nabi Isa, kau satu, aku satu. Lagi yang satu. Yang lagi satu, kita boleh orang yang curi roti. Saya je pasal itu. Tapi Nabi Isa tak gelap. Ngambil aku tak nak. Nabi Isa pergi, dia bilang ke Nabi Isa. Dia pun berangan-angan nak jadi orang kaya.
fikir kita dah balik berbulan-bulan, mas berbulan-bulan nak balik macam ni. Tiba dia diompak oleh pompa, mati dibunuh oleh pompa. Berapa tayar dekat mas, style pun tak dapat. Akhirnya pompa tiga orang, elok seorang satu. Jadi sebelum kita angkat mas ni, elok kita makan dulu. Kita akan seorang dia roti. Dalam beli roti, yang dua tu angan-angan. Kalau kita bunuh kawan itu tu, dapat cuang atau seram, namun dia jahat. Anak kita itu angan-angan tak habis tu. Kalau kita bunuh kawan itu, kawan dia ada bunuhnya. Kita akan dapat cuang atau seram, ayo kita bunuh je. Tunggu dia balik, beli roti. Dia pun balik, ditikam kawan dia mati. Dia pun bawa roti, rupa roti yang dia bawa balik tu, dia pun racun. Aku bunuh dua, aku dapat tiga. Akhirnya tiga-tiga mati. Itu maknanya cerita orang tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Sama juga sebab kisah zaman dulu. Seorang kaya, mengatakan siapa nak tanah ini, ambillah ukur dan ukurlah tanah saya. Bapak kaki dan dapat, bapak jauh dan kaki dapat, banyak itu tanah pun dapat. Seorang nak tanah, bapak kaki. Dia mengukur jalan-jalan. Mesti bertolak selepas terbit matahari. Mesti balik bertolak sebelum terbit matahari. Jalan-jalan. Tanpa ada. Dah buat laporan. Dia pergi jalan-jalan makan dan berhenti. Ubi jalan ini. Jangan makan-makan. Jalan. Dan petang pun nak tolak. Balik tempat tolak. Mati tu helah. Bapak ekstra apa tanah? 6 kaki. Itu maknanya orang tak cukup-cukup. Itu balasan. Orang yang sesuai saya lagi tahu. Assalamualaikum. Tulul amal. Watibar al-hawa. Kalau yang paling takut sekali kata kamu ialah panjang angan-angan dan duduk dan haru nafsu. Pasal apa? Panjang angan-angan melupakan akhirat. Bila panjang angan-angan lupakan akhirat, tanya akhirat. Dan kalau ikut hawa nafsu melanggar kebenaran. Kita kalau sekiranya ikutkan angan-angan, panjang angan-angan baik. Angan-angan macam-macam yang diangan. Menyebabkan kita akan lupakan akhirat. Cuba kita bayangkan, kita hidup dalam dunia ni berapa lama agak-agak? Umur Umar Muhammad ni 60-70. Akmar umati baina sikti wa sabi. Umur Umar aku itu 60-70. Yang lebih-lebih ni jalan-jalan. Dan 80 ke atas lagi sedikit. 90, lagi sikit, 100, saya jumpa 2 orang. 1-2 tahun umur ni. Seorang dah mati dah. Seorang lagi tak tahu hidup, tak ada lagi. Seorang lagi. 1-2 tahun umur. Jaga lupa. Jaga lupa 1-2 tahun tu, kuat lagi. Boleh mimik lagi. Boleh baju simen. Kuat. Jaga lupa. Umumnya 60-70. Kalau umur kita 65, lagi 5 tahun. Pertama 6 tahun, lagi setahun. 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan lagi. Kita tak nampak alam yang lagi satu, yang kekal abadi. Yang kita nampak hidup dalam dunia ini. Kita bayangkan, masa kanak-kanak kita bermain-main. Lupa dengan akhirat. Tanya kepada budak. Masa besar sikit, sibuk dengan main game. Besar sikit, dah jauh sikit, sokan. Dah tua, tak larat. Bila masa? Tak masa lah. Kalau kita mati muda, dunia pun pergi, akhirat pun pergi. Dunia pun tak dapat apa, akhirat pun belum tahu. Jadi banyak orang yang utamakan, balik tu, di perhayatan dunia
bahkan kami utamakan di dalam dunia. Dia tahu akan mati. Semua orang tahu. Itu sebabnya orang itu tak dapat iktibar kerana menyebutkan orang mati, tak ada iktibar daripada orang mati. Tengok orang tengok, tengok orang mati dia, itu je lah. Tak perasaan yang kita akan mati macam dia mati. Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntu fi wujudi musyairah. Di mana saja kamu berada, mati cari. Itu malam mati cari, bukan cari mati, mati cari kita. Tapi oleh kerana muda lagi, bila budak tu betul-betul abang ni sihat tu lah. Kalau tinggi tak ada, cuma ni tak ada, profesor tu tak tinggi bro. Nampak lagi aku mati. Terasa orang balik tak perasan rupanya kita pergi pasal malam beli buat melaka makan cekik mati tak perasan. Kita ingat kita jangan itu saya mati itu berada di antara kejam dan celik lagi. Dan rasa terlambat mati, mati berada kejam dan celik. Masa ketiga ini, semalam, besok, hari ini. Ya semalam sudah tak ada dah habis. Besok belum tahu sama ada hidup atau mati. Kita tak tahu besok kita nama apa. Besok nama kita arwah. Tak ada nama lah. Muhammad, tak ada arwah Muhammad. Tak ada, tak tahu. Kita, saya boleh sebut tuan-tuan, tuan-tuan bakal jenazah sekian. Tak pening boleh mungkin. Tapi mesti dia bakal. Tahu-tahu dah tak sangka dia tu. Malam ada dia macam mana? Duduk belakang sekali dia. Imbang. Imbang pun pula. Dia. Apa yang takut? Pasal dia kata pandang angan-angan lupakan akhirat dan ikut hawa nafsu lupakan yang hak. Ikut hawa nafsu hak pun tak ingat, benar pun tak ingat. Sebab saya kata tuan sudah teringat ingat ni sekarang buat Christmas ni jangan ucap-ucap Christmas tak boleh teringat. Kita kadang-kadang orang Melayu ni tak faham-faham. Kita jangan redha dengan agama Kristian. Pasang apa ni? Alat-alat dia punya Kristian-Kristian punya model-model ni jangan buat. Sekarang kita ni, kita orang Melayu, kita orang Melayu pun buat. Redha bil kufri kufrun. Redha bil kufur kufri kufur. Redha bil fiski fiskun. Redha bil fasik kufri fasik. Jangan sekali-kali kita ucapkan Kristian punya ucapan. Hal-hal nak kumbi lupu boleh dihalkan kamu hal agama itu. Kalau dia sakit boleh ziarah, kalau dia mati boleh ziarah, tapi tak redha akan agamanya dia. Ini pesan-pesan Abu Nabi dan Ana Zahim Talasah. Saya ketua kepada tiga kepada tiga Al-Mukim wala dunia wal-hirsu alaiha wa syahid. Maknanya saya tak bersetuju dengan tiga perkara. Yang pertama, telah cabut dengan dunia dan doba dengan ahli dunia. Dan ulang dengan kali dan telah cabut dengan dunia. Sebabnya Abu Darda berkata ala tastahimuna tabzuna ma'ala tasbunun tak maluna mala tutrikun tak maluna mala takun. Apakah kamu tidak rasa malu bina bangunan yang nanti kamu takkan tinggal dalam ni buat selama-lamanya? Dia buat rumah lama-lama, dia buat gagal. Satu orang raja datanglah pemiskin nak tumpang tidur rumah je. Boleh saya tumpang tidur rumah di kampung?
mana boleh buka istana ni? Saya punya istana ni tuan ku. Saya punya dulu bapa saya punya. Dulu bapa Datuk Nenek saya punya. Tuan ku mati. Saya punya anak saya punya. Kalau anak tuan ku mati, cucu saya punya. Saya punya rumah tuan ku. Boleh faham macam tu? Mula asalnya saya punya. Kalau bapak tuan ku mati, anak saya punya. Kalau anak tuan ku mati, cucu saya punya. Saya punya rumah. Bayangkan. Jangan kelam kabut. Itu yang kedua. Yang kedua dia kata, otak mana malah terikun, angan-angan yang kamu takkan dapat. Angan-angan. Yang ketiga, tak berlaku. Yang ketiga, otak jepangu nama lah tak pun, yang kumpulkan harta yang kamu takkan makan harta itu. Kumpul banyak-banyak. Termakan ke duit banyak-banyak. Sebabnya, bila kita simpan, duit yang simpan tu kita punya ke? Belum tahu. Yang mesti punyanya, waris. Sebenarnya isteri kita punya. Kalau kita mati, isteri kita punya. Isteri kita tak apalah ni isteri kita. Tetapi berapa lama dia tahan? 14-10 hari je. Habis endahnya. Dia suami mati, isteri kena berkahwin 10 hari. Lepas tu, orang berpinang dia. Yang dia kaya. Dia punya, boleh kah? Boleh lah, habis. Dia teruk, menganga dia teruk. Isteri tu kan naik. Tak apalah kahwin lah. Tapi duit kita yang cari siang malam cek duit tu simpan, rupanya suami baru ni yang pakai. Beli motor besar lah dia. Kita tahu tak isteri terkahwin beli motor besar? Tahu. Bila rupanya kampung kita mati semua lagi. Jumpa dalam kubur. Tengok macam sama kita pergi hilang ni. Matanya sikit yang bukan bawa rumah saya. Tak lima tu besar ni. Tak mengajar tu. Tetapi duit kita kalau tersedekahkan tu kita punya. Ya. Kalau tersedekahkan, kita hadiahkan, kita dermakan, itu seorang orang ahli sufi. Tanya orang, dia raja derma, raja derma. Tanya apa derma duit banyak-banyak habis ni? Mak bapak dia pening tengok anak dia suka derma. Dia kata beginilah, apabila kita nak pindah, kita bawa duit ke semua. Pindah semua orang bawa. Itulah, kita nak pindah akhirat, kita dah simpan dulu awal-awal. Kita punya perbelanjaan tak. Perasaan dia bila simpan duit itu untuk kita. Tak. Simpan duit itu untuk kita. Yang mesti punya, waris punya. Yang kita punya, yang sekahkan, yang termakan, itu kita punya. Itu perasaan. Kita perasaan, kita rasa bahawa duit yang simpan kita punya. Tak. Yang simpan tu, yang kita punya ialah yang kita makan tadi. Kita makan 10 hari. Itu kita punya. Yang kita pakai sekarang, itu kita punya. Yang itu belum tahu. Boleh jadi, pakaian kita pun orang lain akan pakai. Orang lain akan gunakan pakaian kita untuk buat masing-masing. Habis waktu itu. Walau bagaimanapun dikatanya, asas dosa itu ada 3. Yang pertama hasad, yang kedua rakus, yang ketiga sombong. Hasad iaitu iblis dengki Nabi Adam AS. Rakus, Nabi Adam silap. Ia makan buah syurga itu untuk kekal dalam syurga. Sombong, hasad dari Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, rakus Nabi Adam, sombong itu syaitan. Syaitan sombong ambil tanda anu sujud Nabi Adam AS. Yang nak bincang di sini lah, rakus. Nabi Adam bukan nak sebut rakus atau tak sayang. Nabi Adam itu haris, dia punya haris. Nak sangat duduk dalam syurga kekal.
ditalayang sampai setan bisik kau baik makan buah ni, kalau makan kau akan kalam syurga, ditalayang dimakan juga. Nah, itu sebab Nabi Allah pesan. Pesan apa? Dia kata Nabi Allah berpesan kepada anaknya, baik anak-anak pesan lah, pesan. Apa yang pertama? Beritahu kepada anak-anak kamu, jangan bertenang dengan dunia ini. Maka aku bertenang dengan syurga, akibatnya Allah yang redha pada aku. Maknanya kita jangan bertenang dengan syurga ni, dalam syurga tenang dan dunia kita jangan bertenang. Mesti risau, risau kita dalam dunia ni. Dia mesti dua perkara. Yang pertama aman, yang kedua tak aman. Benda apa? Aman rezeki. Kita yakin rezeki kita telah Tuhan siapkan, jangan risau. Kita yakin. Sebab Nabi Allah, Nabi Allah Sulaiman AS, dia pun siapa semua tu. Dia tanya semua tu. Why semua? Bagaimana keadaan rezeki aku sekarang? Aku makan sebiji gandum, aku simpan sebiji, tak akan datang. Kata Nabi Sulaiman, tak payah. Aku jamin kau punya rezeki. Dan susah. Bila Nabi sebut dengar Nabi Sulaiman cakap begitu, dia tambah lagi satu. Dua gandum simpan. Dulu dia simpan satu je. Bila Nabi Sulaiman cakap begitu, dia simpan dua. Tak lama jumpa Nabi Sulaiman balik. Bagaimana kadang-kadang kata, wahai semua, sekarang aku makan sendiri, aku simpan dua. Boleh kan nyanyi dulu? Aku jamin kau punya rezeki jangan bimbang. Tak, dulu rezeki aku Tuhan yang jamin. Aku yakin. Sekarang kau yang jamin, aku yakin. Mas, semua pun faham. Dia yakin kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman dia manusia biasa, dia lupa. Begitu, sebabnya kita yakin rezeki itu Tuhan dah siapkan dah. Usaha-usaha jari, jadi kalau tak dapat, bertenang dan kalah kamu. Tapi yang kita risaukan ialah amalan tak cukup, itu risau. Itu yang itu. Yang pertama aman, yang kedua risau. Aman, rezeki tak aman. Yang risau ialah amalan takut tak cukup untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita risau. Amalan kita tak cukup, dosa kita melambat-lambat, kita takut. Kita bilang, kita menghadap Allah Ta'ala memang banyak manusia yang makan kita bawa, dan banyak mana amalan yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekarang ni kita tak ada masa untuk alam akhirat pendek, masa untuk cek dunia panjang. Besok boleh jadi dunia boleh tahu pasal, boleh jadi kita mati besok. Cukup tak amalan agak-agak? Siapa berani mati besok pulang agak dengan pasal kita rasa amalan kita masih sedikit sangat. Kita mesti merasakan bahawa amalan kita cukup sedikit. Kita rasa. Dan kita rasa, aku rasa banyak amalan aku dah. Kan? Kita mesti rasa sedikit cukup. Kalau kita mati hari ini cukup tak agak-agak. Boleh tak agak-agak. Jadi tak ada masa nak, tak ada nak fikir-fikir kan. Takut tak ada masa dah. Hari ini. La akhir al yaum illa ghad, jangan tangguh hari ini besok, jangan hari ini. Pasal mati tak tahu. Kalau tahu mati tahun depan, senang itu berapa sekarang. Kalau mati tahu macam mana? Tidak senang. Kalau mati dah tahu lah. Apa khabar? Sihat? Kerja ni pergi main Islam. Bila ni yang lagi dua hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata cakap kepada anak cucu, jangan bekerja ikut hawa nafsu kau wanita. Jangan ikut hawa nafsu isteri-isteri kita. Pasal apa? Pasal dia kata aku dalam syurga ikut nasihat isteri aku, Allah keluarkan aku dalam syurga. Nabi Adam tak nak makan buah syurga tu.
setiap hawa kata baik makan, akhirnya dia makan dan keluar dari situ. Allah pesan jangan rapatlah takrabah syajarah patakunan nasu'alimin. Rapat jangan minum makanan kita, makanan kita boleh rapat pun tak boleh. Tapi asyikkan istrinya, dia makan, dia keluar dari situ. Itu dia, jangan ikut telunjuk komunita dan hal yang pelik-pelik. Ini kita ialah setengah seorang takut isteri, takut ikut isteri. Jadi masalah macam cerita-cerita lah, cerita seorang perempuan diri itu, banyak orang takut isteri lah, satu diri takut isteri saya. Jadi raja ni kata nak cari siapa yang berani isteri, siapa yang berani nak cari ilmu tu, pandai menghadap semua, panggil semua menghadap, rakyat menghadap. Siapa yang berani isteri belah kanan, takut belah kiri, lagi lagi sebelah kiri tu takut, takut lagi lagi satu negeri takut, seorang belah kanan ni hebat ni, boleh tu ilmu dia ni, dia duduk belah kanan. Siapa yang berani isteri duduk belah kanan, siapa takut belah kiri, sebelah kiri belah tu seorang ni belah kanan. Lepas panggil dia, awak ni hebat lah. Siapa? Awak duduk belah kanan. Saya kata saya berani isteri belah kanan, saya pun takut isteri juga. Masa awak duduk belah kanan, isteri saya suruh duduk belah kanan. Takut sama juga. Satu lagi takut. Jangan sekali-kali ikut tunjuk isteri dalam hal ewan masalah-masalah. Kita isteri ni kita ikut juga di dalam hal taat, taklah ikut yang tak taat dan yang rosak. Itu sebabnya di sini ada pesan, jangan ikut kehendak komunitas, nanti menyebabkan kita rosak. Aku ikut isteri aku lah, makan buah syurga, kena keluar dari syurga. Yang kedua, kan? Yang ketiga, yang ketiga dia kata, apa-apa yang nak dilaksanakan, tengok akibatnya. Jangan buat terus tanpa melihat akibat. Mana apa-apa masalah, apa-apa perbuatan, apa-apa kerja yang nak dibuat, taklah kita lihat akibat dari perbuatan itu. Maknanya aku rasa aku buat kerja, aku tak pandang akan datang. Ya, yang dia fikirkannya kesenangan makan buah syurga, tak pandang akibat. Kan Tuhan pesan pataku dan zalimin, yang tidak nak kena jadi orang zalim. Kalau kau makan buah syurga tu, dia tak pandang akan datang. Jadi kita nak buat apa-apa hal, pandang akan datang. Apa-apa salah, buat dosa, tak nampak akibat sekarang akan datang. Nak cerita satu orang ibu saya dalam 5-6 bulan lepas lah, jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya tengok dalam laporan perubatan tulis tu zakar panas. Saya tahu hal zakar panas lah ni, kira apa hal. Saya kata zakar saya terlalu panas, terlalu panas, tak tahan, tak mati-mati rosak dia. Dia dalam tidur. Apa sebab panas-panas ya? Rupa dia boleh lewat isteri dia. Tuan turunkan pada terus. Panas, panas-panasnya. Ini real, cerita betul. Rupa saya. Saya kata dalam sesuai lah, Tuhan sayang bawa lagi. Tuhan bagi sakit, itu menunjukkan kau boleh lewat. Kalau tak sakit apa, suka buat lagi, kena tak. Saya kata dalam kali nak buat kerja, tengok akibatnya. Kan, akibat. Nasib baik Tuhan disayang buat lah. Kalau Tuhan tak sayang dia, Tuhan biarkan tak takdir aku. Bila satu orang tu dia duduk dekat masjid, tapi tak pergi semayang masjid. Orang tanya dia, kenapa tak ke masjid? Saya tak nampak Tuhan tanya masjid. Bukan masalah masjid dengan dia. Saya tak nampak Tuhan tanya masjid. Tuhan turunkan bala, turun kulit ni keluar, tutup mata dia, mati.
sama seorang lagi dipijak Quran meluci ya dia pun. Ha, Tuan saya orang tu. Ha, itu sebabnya dia tak kali dan tidak lagi pandang akibat yang akan datang. Satu orang lagi dia orang tengah tak semayang. Selagi Tuan tak turunkan api langit tak semayang. Ha. Tu pun api semua. Di bumi pun tak buka ke dia. Allah hari ini. Allah naik api tu. Ha, tu, dia kan tak main-mainkan semayang. Ha, tu sahaja. Bandang jangan kita buat sesuatu terbimbang akibatnya. Ha, jadi nak buat sesuatu pandang akibatnya, ha, bau tu dan buat. Kita lihat kita Indonesia kan banjir kita tahu apa sebab banjir. Teruk-teruk sangat banjir pasal apa? Ha, tengok Aceh banjir pasal apa? Ha, tsunami pasal apa? Ha, masalah kita tengok oleh sejarah. Ha, itu yang tadinya Tuhan turunkan bala itu macam sebab lah. Bala tiga, musibah tiga. Musibatul jazak, musibatul balak, musibat terbiah. Musibat jazak, musibat kerana balasan Allah Ta'ala. Satu orang satu bandi dia minum arak, air-air. Minum. Lepas itu dia jauh-jauh, tiga api, masuk api lembut-lembut dia. Mati. Bila nak tahu, tengah-tengah dan mampu-mampu itu isau masuk api yang kubur itu menyinggung kepada sebab ta'ala macam kita tahu kan gerik apa gerik yang di Sabah bagaimana Tuhan turunkan bala hari Christmas itu hari itu pagi-pagi dia baginya ayam minum arak mampu kubur itu. Lepas tu anjing ni marah. Yang angkat kucing. Kucing dah belaga kucing ayam. Banyak ayam mati. Kucing mabuk, ayam mabuk. Elok. Petang tu anjing pula mabuk. Mari anjing ni marah. Mari kita semua situ. Tak boleh. Kita ni Kristian dan orang Islam. Tapi kita begitulah. Malam tu orang manusia biasa lah ni marah. Dan semua ayam minum, kucing minum, anjing minum. Akhirnya manusia, orang manusia minum. Lepas itu, dia ada yang tanya lagi pula. Tanya bogey pula ke? Laki-laki perempuan yang tertina, tua muda, habis tanya bogey pula ke? Tuan bayang orang tua bogey, buruk nombor. Ha, 12, tutup, habis majlis. 12 minit, start masuk. Bala bencana. Ranam habis kampung tu. Mati pula. Tuan turunkan bala di musibah tu jazak. Musibah tu jazak balasan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayang sungai kecil tu. Datang air datang mana tak tahu. Lumpur datang. Dia cerita ni itu susah. Di pantai tak kena, tak kena angin tu cuma strike. Tuan begitu. Begitu sekali Tuan turunkan bala sekali. Banyaklah kita kisah yang kita boleh jadikan iktibar akibat daripada melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi dia kata? Waktu aku nak makan buah syurga itu rasa berat hati aku dia. Aku langgar juga. Kemudian apa-apa perbuatan yang nak kita buat terasa ada ragu-ragu, jangan buat. Maha kepisau dari apa yang terdulis hati, jangan buat ni. Jangan buat. Nak. Tapi nafsu tu kuat. Nak buat dulu. Bau perasan setelah berlakunya akibat dari perbuatan itu. Satu orang tua ibu saya umur, dia puasa 3 bulan. Puasa 3 bulan. Handal je, beramal lah. Tapi suka merogol budak-budak. Akhirnya kena tangkap. Saya kata bagus kena tangkap. Sebab kalau tak tangkap kan buat lagi. Tu. Yang heran tu, boleh puasa 3 bulan betul-betul. Banyak orang beramal. Tapi perangai tak habis. Itu sebabnya kita kena beramal ni semayang. Semayang biar semayang tu boleh menahan kita boleh buat maksiat. Inna solat tatanan fahsyat munkar.
So, solat itu mencegah kemungkaran. Kenapa agak-agak? Pasal solat kita, sebaik Nabi kita, ramai orang sembahyang, tetapi apa yang tak dapatnya hanya penat dan lelah saja. Ramai orang sembahyang, tapi sebenarnya mereka tak sembahyang. Itu saya pesan tuan-tuan ini. Di sembahyang ni, syarat, rukun, sesemua itu betul. Yang berikhlas. Okey. Tuhan mengatakan sembahyang itu sah. Tetapi apabila kurang khusyuk, Tuhan tolak. Bayangkan Tuhan itu takut itu. Itu sebab pesankan tuan-tuan, kita ni mesti dapat menjadikan solat itu betul-betul khusyuk dan tawaduk. Tak ingat apalah, jangan ingat sesuatu yang bukan dari ahli awal sembahyang. Jadi pesankan, jangan buat sesuatu, jangan ingat sesuatu yang bukan hal awal sembahyang. Ingat-ingat itu. Kurang-kurang apa yang kita baca itu kita tahu. Itu kena mengaji balik dulu. Sebabnya bila kita ada mengaji surah Al-Mujid, bila ada yang telah tafsir ke, bawalah kitab juga sama-sama. Tuan Guru buat kitab, kita buat kitab. Itu betul, itu mengaji namanya. Waktu saya mengaji dulu, Tuan Guru saya tak buat kitab. Kami adalah murid buat kitab. Pasal alim Tuan Guru itu, alim Guru. Sekarang terbalik pula. Tuan Guru buat kitab, Tuan Guru tak buat kitab. Alimnya nak murid. Alim Guru. Jadi saya pesankan tuan-tuan, kita mesti usahakan mendapatkan sembahyang yang khusyuk betul. Ingat. Lupakan apa-apa di luar. Ada syarat dia. Kita baca dalam kita. Ya, bagaimana cara-cara untuk khusyuk dan sembahyang pun ingat. Nyanyi senari, itu susah hati. Sembahyang pun ni, wailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Mereka wail bagi orang yang sembahyang, yang lalai dalam sembahyang. Merayau Allah, merayau. Pasal hati kita ini bercakap, jadi kita diam. Bila kita berjalan, hati kita diam. Bila kita berhenti, hati kita jalan. Ada. Faham? Maksudnya bila kita ambil wuduk tadi, tinggal jalan ke baik. Tanya, jalan. Jalan, bila kita jalan, hati diam. Allah Akbar, Allah jalan. Sejamnya. Pasal badan berhenti, hati jalan. Bila kita jalan berhenti, dia cakap hati dia. Hati ni, hati kita ini, bila kita berjalan, dia berhenti. Bila dia berhenti, kita berhenti, dia jalan. Macam orang main bola. Tak ingat hutang 40 juta. Ingat. Bila dia berhenti, dia ingat hutang. Hati bekerja. Berbeza dengan jantung, lain. Hati lain. Hati jantung, lain. Kita jalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, baru dia jalan. Habis. Dan tuan buat sekalian, terlihat pula apa-apa hal dia kan mesyuarat dulu. Pesan anak-anak kita, apa-apa hal mesyuarat dulu. Nak makan buat syurga tu mesyuarat. Tak syurga ke mereka. Tak ada yang mereka boleh makan tak dulu. Tuhan dia pesan jangan makan buah syurga tu. Dia nak makan juga. Dia tak boleh mesyuarat pun dengan mereka. Kalau macam mesyuarat mungkin mereka kita jangan makan. Dia tak mesyuarat makan terus. Kita pun pesan anak-anak kita besok ni, apa-apa hal bermesyuarat dulu. Sunat kita bermesyuarat. Tanya pendapat pendapat orang lain apa-apa hal. Sebab kita guna mesyuarat untuk habis buat itu. Kemudian kata Syarif Al-Balaghi, dikumpulkan 4,000 hadis kepada 400. 400 kepada 40. 40 kepada 4. 4 kepada yang pertama, jangan kau ikatkan hati untuk perempuan. Mengikat hati. Jangan cinta sangat kepada wanita. Jangan.
di ruang kita. Dan saya katakan, betul? Hari ini untuk kau, besok orang lain punya. Di mati saya punya orang lain. Dia ingat tu. Macam seorang perempuan, dia kematian suami, telefon saya, ustaz, ada soalan. Apa soalan? Seorang perempuan, dia kata dia seorang perempuan, kawan dia lah. Saya tahu bukan kawan dia, dia lah. Perempuan, suami dia baru meninggal, baru ni, dan dia bersumpah-sumpah, tak mahu kawin kahwin. Dan baru mau pinang dia, ustaz, kahwin lah dia. Dulu dia bersumpah, tak nak kahwin-kahwin. Dan cinta sangat suami tu. Dalam lama-lama dia mau pinang dia, tak nak kahwin. Kahwin tak. Saya kata boleh kahwin. Bersumpah-sumpah tu, kalau bersumpah dia orang bila dia tak baik. Baik kepada sumpah je lah. Lain kali saya kata jangan sumpah. Lain kali kalau suami meninggal, baca inna lillah wa inna lillah. Sama doa, Allahumma khlufli khairan minhu. Itu doa. Perempuan kena apa doa tu? Allah, boleh apa? Allahumma khlufli khairan minhu. Itu doa ni. Maksudnya, ya Allah gantikan suami yang baru yang lebih canggih lagi. Sama juga seorang suami meninggal isterinya. Hari itu kubur jurus, kubur jurus. Tuan pakcik saya, orang matahari jurus. Yelah, dulu waktu dia meninggal pesan, kalau saya mati bang, abang dan saya kahwin bang. Melainkan dah tunggu rumput, abang kahwin lah. Aku juga hari itu. Tuan kamu, jangan terikat dengan hati ini, wanita. Pada hari ini, kita punya, besok orang lain punya. Itu saya pun tu. Dan kita terikat sangat. Hak tu hak makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terikat. Dengan terikat dengan kaki tangan dengan harta. Kerana hari ini harta itu punya, besok orang lain punya. Harta jangan sayang sangat, jangan terlalu sayang. Kerana harta itu yang kita punya, tak sampai kita punya pun. Tak sampai, tak. Akhirnya jadi orang lain punya juga. Setengah orang bagi duit banyak, lagi sayang, tak pakai duit. Macam cerita di India, di Ipoh, orang India lah. Dia jadi kaya. Sampai bank dia tak kaya. Sepan duit rumah. Dia buat satu peti itu, depan rumah. Cerita betul lah. Kemudian, anak-anak minta duit, dia tak bagi. Dia sayang duit dia. Dia cerut, dia minta senang-senang minta duit. Marah. Isteri tak bagi duit, anak tak bagi duit. Makan-makan duit, dia buang itu. Tak lama, dia sakit jantung. Doktor kata dia nak operate 100 ribu. Lagi marah doktor. Susah dia duit, nak minta dia 100 ribu. Tak boleh. Tak lama dia berlumpur. Lumpur, oh isteri dia boleh buka almari dia. Dia kata tengok makan anak-anak yang habis. Dia punya duit. Dunia tak dapat akhir tak dapat lah, ambil dulu. Itu betul, itu dia berbinang macam saya. Maknanya, itu duit dan terikat sangat dengan harta. Harta itu bukan kita punya semuanya. Sementara saja. Kemudian, yang ketiga, jangan terikat, jangan menyusahkan diri untuk saya harta. Jangan susah diri saya harta. Pasal kadang-kadang kesenangan untuk orang lain, susah kita. Setengah-setengah orang cek duit haram. Tanggungjawab dia, akhirat besok. Anak cucu senang. Duit haram. Itu orang kaya empat. Yang pertama, dari yang haram, dibeli kepada yang haram. Neraka. Yang kedua, dari yang halal, dibeli kepada yang haram. Neraka. Dari yang haram, dibeli kepada yang halal. Neraka. Tiga-tiga neraka. Ulang kali. Dari haram-haram, neraka. Halal-haram, neraka. Haram-halal, neraka. Haram-haram, tahulah. Cari pun haram,
halal, belum tempat yang haram. Tiga, dari yang haram. Sekarang ni kan banyak konsert-konsert, buat konsert-konsert dibeli kepada orang barat. Bagus kan? Bagi-bagi bagus. Jadi asalnya konsert tu apa? Amal. Konsert amal. Amal apa dia? Yang keempat, dari yang halal